akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya naik kereta tujuan ke bandara ya, dari Manggarai. Ini saya dari Bogor sudah naik KRL turun. Nah, ini nanti kita ngetap keluar lagi ya. Nah, ini dia ke arah Jalan Sultan Agung nih. Ada petunjuknya ya, itu dia ke bandara airport. Nah, dan dia di sebelah kiri ini kita ngetap keluar ya. Saya kan habis naik KRL dari Bogor nih, kita ngetap keluar dulu. Kebetulan saya belum beli tiket online. Oh ini buktinya ya. Ditunggu dulu aja, nanti dipanggil. Dipanggil ya. Makasih ya. Makasih. Ke kiri ya. Itu dia. Ini yang di scan ya, barcode-nya ya. Yang di scan. Nanti kalau teman-teman di online pun bisa di scan-nya melalui HP. Ini saya menggunakan ini, saya mau sholat dulu, nanti kita baru naik kereta ya. Kita udah dipanggil ya. Udah bisa naik ke kereta bandaranya nih. Oke, ini kita sudah sampai ya. Kita tinggal nge-tap lagi. Ini di-tap barcode-nya ya. Terima kasih telah menonton!
bisa nih tadi karena saya izin sholat duluan sama si mbaknya. Mas, apa bisa mas? Terima kasih ya. Nah, kalau nggak bisa tinggal minta tolong ke petugasnya aja ya. Soalnya tadi di sana saya izin mau masuk duluan, mbaknya dibantuin. Tetapi barcode-nya nggak terdaftar ya. Nah, kita udah di bandara. Itu di apa? Di stasiun kereta bandara ya. Ada tempat untuk beli tiketnya. Nah, ini kita lanjut ke Skytrain. Naik Skytrain-nya gratis ya, tidak dipungut biaya. Ini kita tinggal ke atas. Oke, nih, kita tinggal tunggu ya. Itu ada TV informasinya juga ya. 6 menit. Oke, ini kita sudah tiba ya di Terminal 3 ya. Ini kita naik lagi satu ya. Bisa eskalator atau lift di depan. Nah, itu yang di atas tuh. Nah, itu dia keberangkatan. Itu dia yang keberangkatan di atas ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu caranya naik kereta bandara dari Manggarai atau dari stasiun Sudirman ya, ini sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Jika ada yang ditanyakan atau koreksi atau share informasi, silakan tulis di kolom komentar.